Assalamualaikum Grateful People. Halo, apa kabar? Selamat datang di The Grateful Lifestyle Channel dengan aku Kiki. Hari ini kita akan masak kebab daging sapi. Bahan-bahannya, daging sapi, yogurt, bawang putih, kari bubuk, paprika bubuk, cabai bubuk, pala bubuk, kayu manis bubuk, lada hitam, saus tomat, dan garam. Dan gak lupa kulit kebabnya. Oke, cara buatnya. Pertama, cincang bawang putih. Iris daging sapi melebar setebal 0,5 cm. Sekarang kita akan memarinasi daging. Campurkan yogurt. Bumbu-bumbu. Bawang putih yang telah dicincang. Garam. Saus tomat, aduk rata sampai seluruh permukaan daging tertutup oleh bumbu marinasi. Merica. Kemudian kita tutup dengan plastik wrap dan kita masukkan ke dalam kulkas. Biarkan dalam kulkas sekitar 1 jam atau paling lama semalaman supaya bumbunya meresap ya. Keluarkan daging dari kulkas. Biarkan dulu selama 15 menit agar suhu daging kembali ke suhu ruang. Panaskan pan anti lengket. Beri minyak zaitun. Lalu masukkan potongan daging. Masak selama 3 menit, kemudian balik daging. Dan lanjutkan memasak 3 menit lagi sampai permukaan daging berwarna kecoklatan. Angkat daging, biarkan mendingin, sisihkan. Lemaskan kulit kebab dengan cara memanaskannya sebentar saja di atas pan anti lengket. Angkat dari pan, letakkan di piring dan tutup dengan serbet bersih. Hal ini dilakukan supaya kulit kebab tetap lembut dan lentur. Kemudian iris kecil daging sepanjang 1-2 cm. Bahan isian kebab, irisan selada, timun buang biji, iris vertikal memanjang, irisan tomat yang dibuang biji, dan setengah buah bawang bombay yang diiris. Dan pelengkapnya saus mayonnaise atau Thousand Island, juga saus sambal. Jangan lupa keju ya. Sekarang kita assemble kebabnya. Pertama, masukkan selada, kemudian irisan daging, timun, tomat, bawang bombay, kemudian beri mayonnaise, saus sambal, dan taburan keju. Kemudian, gulung kebab sambil dipadatkan isiannya. Gunakan kertas baking apabila kebabnya akan dibawa sebagai bekal atau untuk disimpan dalam freezer. Jika ingin disimpan, simpan kebab dalam wadah kedap udara. Kebab akan tahan selama 3 hari di dalam kulkas dan 1 bulan di dalam freezer. Mudah banget kan ya buat kebab itu? Wajib dicoba deh pokoknya. Jangan lupa like videonya dan subscribe di channel kita. Dan jangan lupa untuk ngidupin tombol bell-nya. Ada yang ingin ditanyakan? Feel free langsung aja di kolom komen di bawah. Kebab siap disantap. Jangan lupa untuk follow Instagram dan Facebook kita supaya Grateful People selalu dapat update terbaru resep super simple seperti ini.
Jumpa lagi lain waktu dengan konten bermanfaat lainnya. Makasih. Wassalamualaikum.